Striker Swiss Brill Embolo tidak merayakan gol ke gawang Kamerun pada babak penyisihan grup F Piala Dunia 2022 di Stadion Al Janoub Kamis malam. Embolo mencetak gol untuk Swiss di menit ke-48. Dengan penempatan yang pas, pemain 25 tahun itu menyelesaikan umpan terukur dari kaki Serdan Sakiri. Usai menyarangkan bola di gawang lawan, Embolo nampak hanya terpaku sembari menunduk kemudian mengangkat kedua tangannya. Tidak ada euforia tinggi seperti pencetak gol biasanya. Sayangnya Embolo ditarik keluar di menit ke-72 digantikan oleh Haris Saferovic. Bukan tanpa sebab Embolo tidak merayakan golnya. Pasalnya Embolo adalah pemain kelahiran kota Yaoundé, Kamerun. Negara yang menjadi asal-usulnya menjadi salah satu alasan Embolo memilih tak bersorak-sorai bersama rekan-rekan timnya. Embolo lahir dari kedua orang tua asal Kamerun. Saat dirinya berusia 5 tahun, orang tuanya bercerai dan sang ibu membawanya pindah ke Prancis agar Embolo mendapatkan pendidikan yang layak. Embolo menapaki mimpinya di Akademi Sepak Bola Old Boys dan kemudian Basel. Ia mendapatkan promosi ke tim utama Basel saat berusia 17 tahun. Ex-pemain Liverpool Jamie Carragher menilai bahwa gelandang Spanyol Pedri layak disebut sebagai pemain terbaik di Piala Dunia 2022 sejauh ini. Spanyol mengawali kiprahnya di Qatar dengan luar biasa. Mereka sukses mencukur Costa Rica 7-0. Dalam laga ini Pedri memang tidak berkontribusi dalam bentuk gol maupun assist. Namun performa sang gelandang patut diacungi jempol. Pedri benar-benar menjadi otak serangan Spanyol. Pemain berusia 19 tahun itu berulang kali menebar ancaman ke pertahanan Costa Rica sepanjang dirinya ada di lapangan. Baru 15 menit laga berjalan, Carragher lewat akun Twitter pribadinya pun sudah melontarkan pujian setinggi langit terhadap performa yang ditunjukkan Pedri. "Pedri adalah pemain terbaik turnamen sejauh ini," tulis Carragher. Pedri tampil sangat luar biasa sepanjang 57 menit. Ia tercatat 92 kali menyentuh bola dan mencatatkan akurasi umpan mencapai 6,63%. Selain itu, Pedri juga 15 kali sukses masuk ke pertahanan Costa Rica. Ia juga mencatatkan 7 kali memenangi duel, 3 kali merebut bola dan menciptakan 3 peluang. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate telah membawa kabar baik jelang matchday kedua melawan Amerika Serikat Grup B Piala Dunia. Dalam sesi konferensi pers, pelatih berusia 52 tahun mengatakan kapten sekaligus striker utama The Trillions, Harry Kane, akan tampil di pertandingan tersebut. Sebelumnya Kane mendapatkan cedera ankle saat menghadapi Iran di partai pembuka. Pemain Tottenham Hotspur itu hanya sanggup tampil selama 75 menit sebelum digantikan oleh Callum Wilson. Akibatnya banyak spekulasi beredar bahwa striker berusia 29 tahun akan absen di sepanjang gelaran Piala Dunia. Namun Southgate meluruskan kabar angin itu dengan menggelar konferensi pers jelang pertandingan melawan Amerika Serikat di Grup B. Menurutnya Harry Kane fit dan siap untuk bertanding lagi. "Harry baik-baik saja, dia menjalani pemindaian untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Dia telah bekerja sedikit terpisah dari grup tetapi semuanya bagus untuk Jumat malam," kata Southgate seperti dilansir dari laman Reuters. Timnas Jerman tidak akan mendapatkan hukuman dari FIFA setelah kapten Manuel Neuer sempat memakai ban kapten One Love dan para pemain melakukan protes sebelum pertandingan. Jerman harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 1-2 pada laga perdana mereka. Selain hasil yang tak terduga tersebut, perhatian dunia sepak bola juga tertuju pada protes yang dilakukan Jerman sesaat sebelum pertandingan dimulai. Der Panzer menyatakan bahwa mereka akan tetap menggunakan ban kapten spesial One Love pada pertandingan. Padahal FIFA telah mengancam akan langsung memberikan kartu kuning pada pemain yang mengenakan ban kapten tersebut. Tidak hanya itu, pada foto skuad timnas Jerman sebelum pertandingan terlihat melakukan pose menutup mulut mereka. Gestur yang ditunjukkan oleh skuad asuhan Hansi Flick tersebut bisa membuat FIFA menghukum mereka dengan artikel 11 dari kode disiplin mereka. Namun FIFA tidak memberikan komentar terhadap apa yang dilakukan Jerman dan tidak akan memberikan hukuman apapun.
Adrian Rabiot mampu menjaga konsistensi performa pada musim ini setelah menyumbang 5 gol dan 2 assist dari 16 penampilan bersama Juventus sebelum jeda internasional. Rabiot tampil impresif di laga pembuka timnas Prancis. Gelandang tengah berusia 27 tahun itu menyumbangkan 1 gol dan 1 assist saat Les Blues membungkam Australia. Di laga kedua babak penyisihan grup D Piala Dunia, Prancis menang dengan skor 4-1. Rabiot membuka penampilan perdana bersama Les Blues di pentas Piala Dunia dengan begitu manis. Performa apik pemain yang ditepikan pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps di Piala Dunia 2018 itu di laga kontra Australia, mulai memberikan dampak yang bagus. Setidaknya 3 klub asal London yakni Spurs, Chelsea dan Arsenal dilaporkan tertarik untuk memboyongnya. 3 klub asal Inggris itu memperpanjang daftar klub peminat Rabiot. Sebelumnya pada awal musim ini ex gelandang Paris Saint-Germain itu sempat dikabarkan begitu dekat dengan kepindahan ke Manchester United. Namun kepindahan itu urung terlaksana lantaran gaji tinggi alumni tim junior Paris Saint-Germain tersebut. Timnas Brazil akan menghadapi timnas Serbia di Lusail Iconic Stadium pada match day 1 grup G Piala Dunia 2022. Pertandingan ini dijadwalkan kick off Jumat 25 November jam 2 dini hari. Brazil akan memainkan laga pertamanya. Mereka sangat ditunggu aksinya sebab Neymar dan kawan-kawan digadang-gadang sebagai favorit utama untuk meraih gelar juara di Qatar. Untuk itu mereka harus terlebih dahulu melalui ujian pertama yang bernama Serbia. Tim yang lolos dari kualifikasi sebagai juara di grupnya Portugal dengan skuad yang mayoritas dihuni pemain-pemain Serie A Italia ini bisa menjadi lawan yang berat. Serbia adalah tim yang kuat, namun di atas kertas Brazil adalah tim yang lebih kuat. Timnas Brazil pun difavoritkan bakal menang, akan tetapi Brazil punya kecenderungan untuk sulit menang besar di laga pertama. Itu bisa dilihat dari beberapa edisi terakhir Piala Dunia. Legenda sepak bola Jerman Dietmar Hamann mengecam Antonio Rudiger yang dinilainya bersikap tak profesional dan arogan saat bertanding melawan Jepang. Jerman berduel melawan Jepang di grup E Piala Dunia. Pertandingan ini secara mengejutkan dimenangkan oleh Jepang dengan skor 2-1. Di laga itu ada satu insiden yang melibatkan Antonio Rudiger. Mulanya Jepang melancarkan serangan balik. Rudiger kemudian mencoba menghentikan serangan itu. Ia adu sprint dengan Takumu Asano. Merasa dirinya menang, Rudiger kemudian tampak berlari dengan berjingkrak-jingkrak tepat di depan Asano. Bola akhirnya keluar lapangan. Aksi Rudiger itu bisa dicap sebagai aksi meremehkan lawan. Hal tersebut akhirnya mengundang kecaman dari legenda Jerman Dietmar Hamann. Ia menuding Rudiger bersikap tak profesional dan arogan di laga itu. Hamann pun makin meradang karena aksi tersebut juga malah dianggap lucu oleh akun media sosial timnas Jerman.